man qara'a harfan. Barang siapa yang baca satu huruf saja min kitabillah, satu huruf dibaca walaupun salah. Man qara'a harfan, jika seseorang siapapun membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu, ada satu kebaikan, di asyri amsalnya, akan dilipat gandakan 10 semisalnya. La aqulu, aku tidak berkata, kata Rasul, alif lam mim itu harfun, satu huruf. Bukan satu huruf. Walakin, tetapi alif lam mim itu adalah alifun, harfun, satu huruf. Walamun dan lam, harfun, satu huruf. Wamimun dan mim, satu huruf. Jangankan Anda berkata membaca Quran tidak ada pahala faidahnya, saya katakan satu huruf ada pahalanya. Jangan baca Qurannya, satu huruf Quran ada pahalanya. Kalau kurang dalilnya, satu huruf ada pahalanya. Kata siapa baca Quran enggak pahala? Satu huruf saja ada pahalanya. Wa hadzal hadis, hadis ini sharihun, amat jelas. Annal qira'ata biduni fahmil makna, sesungguhnya membaca Quran tanpa mengetahui makna kandungannya, yusabu, akan diberikan pahala alaiha atas qira'ah tersebut. Walithatil lagwan, dan walithat lagwan, dan bukan hal yang sia-sia. Faqad qala, maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna qira'ata harfin minal Quran, sesungguhnya membaca satu huruf daripada Al-Quran, au thalathati ahrubin, atau membaca tiga huruf, mithlu umpama qaf au nun au alif lam mim, fiha, di dalam salah satu huruf au harfan itu ajrun, terdapat pahala ganjaran. Ma'a annana, disertai kita semua, la na'rifu maknaha, disertai tidak tahu maknanya. Bro, Anda membaca qaf artinya apa? Enggak tahu. Dapat pahala walaupun enggak tahu. Nun apa artinya? Enggak tahu. Terus ente selama ini khatam Quran, ditanya alif lam mim artinya apa? Enggak tahu, enggak ada faedahnya. Kan kata ente enggak ada faedahnya. Ngapain dibaca alif lam mim itu? Paham enggak? Paham. Kata Anda baca Quran kalau enggak tahu artinya, sia-sia. Enggak ada pahala. Berarti alif lam mim jangan dibaca. Ya. Yasin jangan dibaca. Nun jangan dibaca. Qaf jangan dibaca. Karena Anda ketika membaca enggak tahu maknanya. Dah. Jadi bumerang kan? Langsung ayat kedua. Ente gimana itu argumentasinya, Mas Bro? Orang enggak tahu maknanya, ngapain dibaca? Sia-sia dong kalau begitu. Berarti kalau Anda menyebutkan orang yang membaca Quran tidak tahu maknanya ketika membaca, berarti Allah menurunkan itu sia-sia. Udah ngapain? Kan gak ada yang tahu. Rasul pun tidak menjabarkan artinya. Kalau begitu pun Rasul, dah, siap. Naikin ke atas. Kalau berani mah, naikin ke atas. Kalau menyebutkan membaca Al-Quran sia-sia, tidak berfaedah, tidak berpahala, berarti Rasul pun mencontohkan yang salah dong. Berarti Rasul contoh yang salah dong, kalau begitu ente ngomong. Dah. Udah gagal paham kuadrat ini mah. B. Ahammiyatu hifdzil Qur'ani au ba'dihi wa fihi fa'idatun wa fadlun kabir. Pentingnya menghafal Al-Quran, Al-Badi atau sebagian Al-Quran, pentingnya menghafal sebagian Quran. Wafihi, di dalam tema ini, fa'idah itu terdapat fa'idah wa fadlun kabir, dan keutamaan yang bernilai besar, bernilai tinggi. Satu, innal ladhi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'ani kal baitil kharib. Innal ladhi, sesungguhnya perumpamaan orang, laisa fi jawfihi, yang tidak terdapat di dalam hatinya, syai'un, sesuatu hafalan, minal Qur'an, daripada Qur'an, umpama orang tidak ada hafalan sedikit pun, kal baitil kharib, seperti rumah tua tanpa berpenghuni, roboh sebentar lagi.
tinggal nunggu waktunya aja, hancur kehidupan. Gitu maksudnya mah. Rumah tua udah rusak, udah melotok, pertanyaannya, ada yang mau jual enggak? Enggak. Ada yang mau ngisiin? Enggak. Yang ngisiin siapa? Setan. Nah, maksudnya begitu. Maqum mukhalafahnya. Kalau Quran ada di dalam hati seseorang, insya Allah jin setan kagak deket. Tapi kalau kagak ada, maka akan ditempatin jin dan setan. Begitu. Sultan setan. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun, artinya digambarkan seperti hanya rumah tua, berarti orang yang tidak punya hafal sedikit pun seperti hanya sesuatu yang tidak bernilai dan tidak dipandang. Siapa yang memandang rumah yang merusak begitu? Cek.